Sore guys, saya sekarang berada di pasar ikan ini. Lalu mau bincang-bincang mas penjual apa ini? Silok ya. Selamat sore mas. Gimana mas untuk penjualan? Menurun pak. Sekarang ini. Gak tahu orangnya pada kemana ini. Sebelumnya di mana? Di sini aja? Apa pangkalannya? Apa di jalan-jalan? Ya, di sini aja. Dari jam berapa sampai? Sampai kadang ya jam 8, kadang jam 10, enggak mesti. Kita kan buat dulu. Oh, nah ya. Untuk anu pak satu porsi berapa biasanya? Ya tergantung orang yang mau beli. Kadang 3.000 boleh, 5.000 boleh. Ya, ya enggak matok ya. Oke. Asal mana sampai? Saya asal Banyuwangi. Banyuwangi, Pakis Taji. Oh, ala, dekat Rebojang dia. Kecamatan Kabat. Kabat ya. Harapan Bali mas, biar perekonomian ya, supaya pulih kembali gimana caranya? Ya kita harus mentaati ya aturan pemerintah aja ya. Kita orang kecil masalahnya. Saya Aan. Mas Aan, terima kasih atas penjelasan Mas Aan. Dia mangkal di pasar Dunganan ini setelah dari pagi sampai sore ini jual cilok ya. Bagi masyarakat yang kunjungan di pasar Dunganan silakan menikmatin ciloknya Mas Aan ini dengan harga tidak mematok harga ini berapa saja dilayani ya boleh ya. Oke, terima kasih Mas Aan ya. Oke, terima kasih atas laporan kami dari Pantai Dunganan atau Pasar Ikan Dunganan ya. Bagi masyarakat yang ingin membeli ikan silakan datang di Pasar Ikan Dunganan. Jangan lupa guys dengan channel kami Suyanto Loka Dewata News dari Pulau Dewata. Sampai jumpa lagi ya guys. Masuk. Entar bos. Kira bos.